Kayak gini, coba komen. Kepala pria ini terjebak di pintu lift, tapi akhirnya dia pun bisa terlepas, guys. Kemudian dia pun pencet-pencet tombol lift, lantainya malah jebol dong. Dia pun hampir terjatuh, tapi untungnya dia masih bisa bertahan dengan posisi kayak gini. Tidak hanya itu, dari atas lift muncul cairan yang begitu banyak sehingga membuat tangan pria ini jadi licin. Dan karena sudah tidak tahan, pria ini akhirnya terjatuh. Beruntung, lantai lift itu ternyata kaca transparan, jadi dia tidak jatuh ke bawah, guys. Dia seneng banget dan menginjak-injak kaca itu dengan kakinya sampai-sampai kaca itu jadi retak lalu pecah, guys. Dan si pria ini pun akhirnya jatuh ke bawah. Saat pria ini lagi nyobain filter, tidak sengaja dia melihat ke arah cermin. Ternyata mukanya berubah seperti di filter, guys. Melihat itu, dia pun mencoba ganti-ganti filternya. Saat pakai filter donat, dia pun cobain tuh donatnya dan ternyata enak, guys. Saat di luar rumah, dia melihat gambar Thanos dan dia cobain filternya tuh. Dia kasih filter kelinci sehingga gambar si Thanos jadi imut gini dong. Kemudian saat ada cowok yang lagi marah-marah, dia malah dikasih filter muka merah dan ngeluarin asap kayak gini, guys. Parah banget ya. Pada saat ketemu seekor anjing, pria ini cobain filter anjing untuk merayu anjing tersebut. Saat di tempat lain, muka dia merasa aneh dan ternyata ada orang lain yang memiliki aplikasi yang sama sepertinya. Sampai-sampai mereka jadi pada perang filter gini dong. Setiap pria ini menyerang cowok itu, lagi-lagi dia juga kena serang tuh. Dan saking udah keselnya, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi, guys. Aduh, random banget ya guys mimpinya. Anak cowok ini bekerja sebagai penjual bendera. Suatu hari saat dia menjual benderanya, dia bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis yang melihat begitu iri dengan anak itu yang mudah mendapatkan uang. Anak ini sangat senang karena benderanya itu terjual habis hari itu, guys. Dia pun akhirnya ingin beristirahat. Saat menghitung uang, tanpa disadari pengemis itu memperhatikannya. Saat hari sudah gelap, dia pun hendak pulang tapi dihadang oleh si pengemis. Pengemis itu menghajarnya dan merampas semua uangnya. Di rumah, dia juga dihajar ayahnya karena tidak membawa uang sama sekali. Anak ini keluar dan sangat kelaparan tapi tidak memiliki uang, guys. Dia pun mencari bendera bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijual lagi. Keesokannya, dia pun menjual bendera tersebut tapi gak ada yang laku, guys. Anak ini akhirnya kelelahan dan menangis sambil menahan rasa laparnya. Kasian banget ya guys. Coba komen amin, semoga kita semua selalu berkecukupan ya guys. Guys, keren banget. Kalau kita pakai sepatu ini, kita bisa jalan di atas air loh. Jadi cowok ini ingin membuat sepatu yang bisa untuk berjalan di atas air gitu. Tapi proses pembuatannya tidak semudah itu. Bahkan alat-alat yang digunakannya saja tidak murahan dong. Jadi sepatu itu dibuat dari besi ringan, lalu di bawahnya terdapat baling-baling agar bisa mengangkat badan kita di atas air. Sekarang percobaan pertama nih, dia memakai kolam kecil dan pegangan dengan tali. Alhasil dia cuma jadi puter-puter gini, guys, pusing gak tuh? Kemudian dia pun mencobanya di kolam renang. Kali ini sepatunya lumayan stabil, tapi karena belum pandai memakainya, dia sampai terjatuh-jatuh mirip dengan lumba-lumba. Lanjut di percobaan ketiga, dia ingin mencoba sepatunya di atas air danau ini, guys. Sampai akhirnya, apakah dia akan berhasil? Lanjut part 2. Part 2, setelah mencoba sepatu itu di kolam kecil dan kolam renang, kini akhirnya dia mau mencobanya di sebuah danau. Di situ, dia mulai bersiap-siap memakai kacamata renang dan juga baju renang berwarna hitam. Lihat deh guys, pemandangannya di situ sangat indah sehingga menambahkan semangat cowok ini. Saat sudah masuk ke dalam air, cowok ini begitu keren mirip seperti Aquaman. Tidak hanya bisa berdiri dan berjalan di atas air, cowok ini juga bisa menyelam dan muncul berdiri kayak gini. Bahkan dia juga bisa berenang cepat di dalam air loh. Wah, mirip Aquaman banget ya guys. Tapi sayangnya baterai sepatu itu cepat habis, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyeberangi lautan. Tapi meskipun begini saja, sudah keren banget ya guys. BTW, kalian mau gak nih coba pakai sepatu ini? Komen di bawah.